yaitu sosialisasi bersama instansi yang terkait. Kenapa hal ini perlu kita adakan? Karena banyak sekali isu-isu dan regulasi-regulasi yang baru yang terjadi, dan tentunya banyak hal-hal dan permasalahan yang dihadapi para anggota, para praktisi yang mereka. Oleh karena itu, bersama-sama dengan DPP, kemarin kita diharapkan membahas juga bahwa ada kegiatan yang bisa menjawab ini semua. Dan terima kasih kepada Pak Taufik, sejajaran Bu Yeti dan Bu Leni yang langsung merespon kegiatan ini. Bagaimana kita gabungkan permasalahan yang ada, baik perizinan, NIP, OSKPI ini cukup berat. Kemudian regulasi dalam juga kaitan dengan uji migrasi kemasan, kemudian juga dengan CCPOB ini sangat luar biasa yang dari anggota-anggota. Apabila hari kita berkumpul lengkap semua, dan kemudian ini menjadi acara yang memberi manfaat khususnya kepada para praktisi MDK. Saya Sukriyadi Dharma, SSI Apoteker SH, Kepala Balai Besar POM di Bandung, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Aspadin Jawa Barat yang beranggotakan pelaku-pelaku usaha Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Acara ini sangat bagus karena menghadirkan beberapa stakeholder. Kami di Badan POM, Balai Besar POM di Bandung, diminta untuk mempresentasikan bagaimana sekaitan dengan registrasi dan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan izin edar. Ada teman-teman dari stakeholder lain menyampaikan terkait pengujian baik produk maupun bahan kemasan, ada juga terkait perizinan dari PPTSP, dan itu merupakan kegiatan yang sangat bagus, dan mudah-mudahan ini terus-menerus bisa dilakukan agar supaya ada kesepahaman antara pemerintah dan pelaku usaha, karena tujuan kita semua ini kan dalam rangka melindungi masyarakat agar supaya produk-produk yang beredar itu memang bermutu, berkhasiat, dan juga sehat dan tidak menimbulkan bahaya-bahaya terhadap kesehatan. Nah, inilah pentingnya acara-acara seperti ini. Dan mudah-mudahan terkait CPPOB, Pak. Terkait CPPOB, kami sudah menyampaikan bagaimana posisi air minum dalam kemasan dalam rangka perizinan, dan kita sudah sampaikan juga kalau ada permasalahan teman-teman di Aspadin segera berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Bandung, kami akan bersedia membantu sampai tuntas, sampai selesai dan mendapatkan izin edar. Baik, terima kasih, Pak. Balai Besar POM di Bandung, Jabar, ya. Juara. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saya Irma Rumondang dari Balai Besar Pelayanan Jasa Industri Kimia Farmasi dan Kemasan. Kami melakukan kegiatan pelayanan jasa teknis di bidang pengujian, kalibrasi, sertifikasi, verifikasi, penguji uji profisiensi produsen bahan acuan, optimalisasi dan pendampingan industri, serta konsultasi untuk permasalahan Anda di bidang kimia, farmasi, dan kemasan. Pada hari ini kami menghadiri acara sosialisasi bersama BBKFK, BBS, kemudian BPOM di dalam wadah Aspadin Jawa Barat, DKI, dan Banten. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba menjelaskan mengenai kemasan AMDK. Kemasan AMDK pada dasarnya semua harus dimonitoring karena semua mempunyai risikonya masing-masing. Namun, risiko tersebut hanyalah sebatas risiko dan yang perlu dikendalikan. Terutama untuk polikarbonat, galon polikarbonat dibuat dari bisphenol A. Namun, pembuatan yang baik, standar pembuatan produksi yang baik tidak akan menyebabkan BPA tersebut rilis selama tidak dilarutkan dengan tentu dengan bahan kimia dan tidak dipanaskan sampai suhu di atas 150 derajat. Nah, untuk pengujian BPA yang pernah ada ke kami, BPA yang sebelum digunakan sudah jadi galon yang digunakan itu rata-rata adalah negatif bisphenol A maksud saya. Jadi negatif bisphenol A, hanya yang sudah beberapa tahun positif itu pun masih di bawah baku mutu yang ditetapkan oleh BPOM. Artinya semua kemasan AMDK perlu pengawasan dan monitoring berkala dari regulasi pemerintah. Terima kasih. Berarti galon aman ya, Bu ya? Aman, Pak. Lebih baik digunakan kembali karena mengurangi limbah lingkungan. Kami dari Balai Besar Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Kimia Farmasi Kemasan yang berlokasi di Pasar Rebo, Jakarta Timur.
kami memiliki layanan jasa sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pendampingan, serta optimalisasi teknologi industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sony dari Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa. Pada siang ini mengikuti acara dari Aspadin. Acara ini berupa kerjasama atau MOU dalam rangka kerjasama sertifikasi dan layanan jasa kalibrasi yang selama ini sudah diberikan oleh Balai Besar Selulosa kepada industri AMDK, khususnya para anggota Aspadin, DPD Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Kegiatan ini sangat bagus. Melalui kegiatan ini kami bisa dapat lebih berinteraksi dengan para pelanggan dan mendapatkan feedback untuk meningkatkan kualitas jasa layanan kami untuk para pelanggan. Demikian, terima kasih. Maju terus Aspadin DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.